3x24 jam. Ya. Jadi kami meminta saudara Pesulap Merah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, atau membuktikan dalilnya seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain. Kami kasih dengan waktunya 3x24 jam. Kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan apakah benar ya. Mandalika MotoGP memakai pawang hujan itu hanya untuk stand up only. Silakan buat permintaan maaf 3x24 jam. Pihak ya. Ya. Kenapa? Kalau 3x24 jam Pesulap Merah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara lisan dan tertulis, ya, maka tentu kami akan melakukan PU, ya, karena retroaktif janjinya sudah kami lakukan. Kami meminta dia untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan, untuk minta maaf. Kalau 3x24 jam tidak dilakukan, maka sudah bisa kami menggunakan hak kami untuk melakukan PU. Ya, sebagaimana dari oleh Pak Sandiaga Uno. Karena saya di Mandalika juga sempat ketemu Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno juga memberikan doa yang baik lah tentang aman lokal kalau hujan. Berikutnya, Pak.